Bagaimana kabar saudara-saudari hari ini? Semoga sehat dan selalu diberkati Tuhan Yesus. Saudara-saudari, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami dapat belajar firman Tuhan. Saat kami belajar firman Tuhan, berilah kami hikmat dan pengetahuan yang baru. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang datang untuk kita saat ini terambil dari 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 5. Sekali lagi, 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Di bawah perikop, Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami. Engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel dan Tuhan telah berfirman kepadamu. Engkaulah yang mengembalakan umatku Israel dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara-saudari, tema perenungan kita saat ini berbunyi diperlukan proses. Sekali lagi, diperlukan proses. Saudara-saudari, berapa lama waktu membuat secangkir kopi? Tidak lebih dari 10 menit. Tetapi perjalanan biji kopi sampai menjadi minuman nikmat bisa jadi perlu bertahun-tahun. Misalnya, seorang pemilik toko kopi di Bandung menyimpan biji kopi Robusta selama 5 tahun dan biji kopi Arabica selama 8 tahun untuk mendapatkan biji kopi yang berkualitas. Saudara-saudari, ada dua hal penting yang akan kita pelajari pada perenungan saat ini. Yang pertama, instan bukan yang terbaik. Saat ini, banyak hal dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Menghasilkan berbagai produk instan yang disukai oleh banyak orang. Namun, hal itu tidak menjaminkan produk yang dihasilkan berkualitas lebih baik. Hal yang kedua, diperlukan proses. Dalam banyak hal, waktu dan proses mutlak diperlukan untuk membuahkan hasil yang bermutu unggul. Salah satu contohnya adalah masa persiapan seseorang yang dipakai Tuhan. Kisah Daud diurapi menjadi raja, saat itu kemungkinan ia masih remaja dan masih berumur 30 tahun. Setelah mengalami berbagai peristiwa yang membentuk karakternya, ia ditetapkan menjadi raja atas seluruh Israel dan Yehuda. Saudara-saudari, Tuhan pun tidak tinggal diam dalam hidup kita. Dia mempersiapkan kita tampil sebagai pribadi yang kuat dan cakap. Mengerjakan pelayanannya seperti biji kopi yang nikmat, Tuhan menyimpan kita dalam proses pembentukan agar dapat melayani secara efektif lagi. Saudara-saudari, sekalipun prosesnya mungkin berlangsung lama dan tidak mudah, mari kita berupaya untuk dapat menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Percaya, rancangan Tuhan selalu yang terbaik untuk kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk siap dibentuk dalam proses Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.